Okay.
Hello? Dah sampai dah ni? Haa.
sekali-kali boleh siap cepatnya, tapi tu lah sebabkan kekangan masa. Tapi tengok ni hasil dia. So ni dalam progress, ni pun sama, ni baru lagi pertama. So stay tune untuk full video and next.
時代は終わる。ここまでやるとはな、カワキ。お前も七代目と同じところへ送ってやるよ、ボル。こうなるしかなかったのか。そうだ。忍びの時代は終わる。だとしても。俺は忍びだ。Dah siapkan. So cara keseluruhannya, aku buat teknik antara glaive ni dengan scumbling. So kalau dapat tengok di sini, aku combine banyak warna dekat sini pun. Aku ni pun sama, rambut pun sama. So baju tu maybe aku buat glazing sikit. So yang bawah ni dah siap. So yang atas ni baru layer pertama. So nanti bila aku dah siap nanti, aku akan siapkan pusti. Siapkan dulu yang bagian atas dulu, tu slow baru pergi ke bawah. Okay, part-part yang detail yang aku cakap tu macam ni, contoh sini tangan dia, muka, rambut, batu-batu semua dia. So yang bawah ni aku dah siapkan. Yang atas ni dalam progress lagi. So stay tune, okay. So okay guys, untuk menghasilkan colour warna gelap, kita perlukan warna biru. Biru dan sudu. Ni basic lah, basic colour. Maksudnya aku akan guna 3 colour je, iaitu colour merah, biru, kuning dan putih. Kalau ada hitam, ok, boleh gabung. So biru, merah, sikit je ke lah. Kau nak buat banyak mana. Even kalau buat cek minyak pun sama. So biasanya aku gunakan, saya akan gunakan 3 kali je. So kita mix. So bila merah campur dengan biru, dia akan jadi warna ini. Tapi bila cek pekat je ni, automatically dia akan jadi warna gelap. Dia bukan warna hitam, warna gelap. Ini gelas yang biasanya ini gelas saya guna empat kali je. Untuk bagian gelap ni kita buat pada bahagian baju dia. Untuk baju ada silau kan. Kita warna. So basically kalau macam nak start untuk buat mural ataupun something, lukis kau perlu asas. Kau kena ada asas lah. Kau
Melaka dulu, sepak Melaka tu trial dulu, sketches, ukuran, pengukur lah. Tapi kalau macam sekarang, kalau macam besar sangat, maybe boleh guna projector yang tu yang macam pancar dekat situ. Apa tu? So senang lah nak hasilkan diri. Korang kena warna merah, campur biru. Dia tak kena warna hitam ni, dia warna pirap. Ini warna pirap lah. Siap dah. So atas pun dah siap, bawah pun dah siap. So untuk finishing nanti aku akan guna tu drop pin tu. So yeah, dah siap dah. So kalau dah nampak berkilat ni, ni tu lah yang berkilat tu. Alright. Okay guys, so untuk finishing, so aku dah siap dah. So, untuk finishing aku guna berus ni, yang ni. Untuk finishing aku guna acrylic. Apa tu? Clear. So ni beli kat Shopee. Kita buka. Ni untuk terakhir lah, terakhir last step. Haa tu dia. Clear je. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, okay, dah siap lah dia. Sekejap ni aku biarkan selama 1 jam bagi dia mengering. Kita juga ni. So,
Legendary Scatter lah tu. Okay, nice. Nampak tak? Nampak tak?